told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay Hai, assalamualaikum. Sekarang kat tempat saya musim hujan. Pagi, petang, hujan je korang. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari wabak penyakit. Okey, dah bosan saya duduk rumah. Sebab tak boleh nak buat video untuk menanam. Sebab selalu yang tempat saya selalu buat video tu dekat sini. Bila hujan basah sebab tempat saya buat video ni tak ada bumbung. Ha, saya nak buat belah depan. Kadang-kadang jiran sebelah rumah saya dia buat macam dia ada macam buat part time macam grill semua, agak bising sikit. Tu saya suka di tepi sini, di tepi rumah saya ni. Kira macam luas, bolehlah saya buat video untuk menanam ke apa, untuk korang semua menonton video saya. Tapinya hujan je. Ha, dengar. Agak bising sikit sebab jiran saya tu kalau ada waktu lapang dia akan welding. Dia ada buat kerja part time. Itulah hari hujan. Saya tak siram. Kalau waktu hujan korang tak payah siram pokok bunga. Tapi bahagian yang dalam-dalam ni tak kena hujan, kita kena siram juga. Kalau keladi memang suka. Kalau waktu hujan korang keluarkan keladi. Keladi korang tu letak dekat tempat hujan. Sebab keladi ni suka hujan dan cahaya matahari sikit. Tengok pokok saya ni. Kalau korang panggil apa ni, dia ada ekor dia. Tumbuh dah berapa daun. Hari tu ada 2 daun je. Saya letak luar, saya letak baja. Baja tu dia macam kena kena hujan dia akan serap terus ke akar. Nampak ni daunnya dah banyak. Besar-besar pula tu. Ni pun dah 2 daun. Hari tu ada 1 tahun baru tumbuh kecil. Ni dah ada 2 daun. Nampak korang. Ini pokok apa korang panggil? Pokok keris ke? Nampak ni pun hujan rintik-rintik lagi. Saya buat video, buat vlog. Ni pokok keladi saya dah tumbuh. Pokok keladi tengkorak ke apa korang panggil. Dah tambah rimbun. Ni anak-anak pokok keladi ya. Ni dah ada 2 daun. Ni dah semakin besar. Nampak. Ada juga yang suruh buat video. Saya tak sempat nak buat video sebab musim hujan. Itulah saya. Kalau ada masa saya nak bagi bumbung. Tapi kalau bagi bumbung, sayang kalau kita tanam pokok bunga, kita bagi bumbung, dia tak kena cahaya matahari, dia tak kena hujan. Sebab air pipe ni, kimia dia banyak. Bila kita siram air pipe, kadang-kadang tu menyebabkan pokok kita tak lebat. Saya suka kalau pokok-pokok ni saya suka letak di bahagian luar semua. Biar kena hujan. Nampak basah korang kena air hujan. Bila kena air hujan korang punya pokok tu semua subur. Tu tip saya lah. Kadang-kadang saya bawa keluar juga yang belah dalam ni. Kalau belah dalam ni kadang saya keluarkan juga. Kalau hujan saya keluarkan juga. Tu tip saya lah. Nampak keladi yang ni. Ya, korang panggil keladi apa? Oh, daunnya dah besar, lebih besar daripada tapak tangan saya. Ini lagi senang je korang kalau beli. Saya dah banyak anaknya dah. Nampak. Ada juga yang tanya saya macam mana nak jaga pokok begonia. Ada yang tanya saya macam mana cara-cara untuk menjaga pokok gladidia. Okey, nanti kalau ada sempat ataupun tak hujan petang ni saya akan buat video untuk korang. Banyak juga saya nak kongsikan penjagaan pokok gladidia. Ada ramai yang kata dia orang punya menguning, bergulung. Nanti saya nak
ajar korang bagaimana kita nak jaga pokok keladi dia ni. Senang je korang. Yang penting tempatnya rimbun dan rajin siram. Siram sehari dua kali macam tu. Kena panas sangat pun tak boleh kalau keladi dia ni. Kalau begonia, ni anak begonia. Nampak? Ni anak dia. Saya baru tanam. Ada cara-caranya. Ada masa nanti saya buat video. Okey? Kita jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe tau. Aisha Bunga. Free je korang. Kalau subscribe tu tak kena bayar pun. Okay. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.